bahwa kita adalah saudara. Sebagaimana Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Siapa yang mengaku beriman, maka dia harus yakin, dia harus merasa bahwa sesama muslim adalah saudaranya. Maka buktikan keimanan Anda bahwa Anda betul-betul beriman kepada Allah. Setiap orang yang beriman kepada Allah, dia adalah saudara Anda. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, Anda pun turut gembira. Ketika dia ditimpa kesusahan, kita pun bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita bagaimana seharusnya persaudaraan orang-orang yang beriman. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah perumpamaan yang sangat indah. Bagaimana seharusnya antara sesama muslim? Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit hingga tidak bisa tidur dan merasa demam. Itulah jemaah sekalian, orang yang beriman. Maka bantulah saudara kita yang ditimpa musibah.